Okay, berikut merupakan projek RPM meter yang dimananya digunakan untuk membaca RPM daripada Hall sensor. So di sini kita ada power bank, okay, yang ini adalah Arduino, dan di sini kita ada display. Kita boleh lihat display. Display sedang menunjukkan RPM input dan frequency input. Okay, cara. Okay. Dia adalah RPM meter, infinity RPM sebab tak ada input. So, kabel ini adalah, kabel biru adalah input untuk RPM. Okay. Saya akan gunakan sebuah dummy frequency generator realita ini untuk memaparkan RPM di meter ini ataupun di LCD ini, ya. Okay.